Eksekutif terhormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, perbarisan yang bersejarah dan gilang gemilang pada pagi ini diteruskan dengan perbarisan masuk medan. Barisan Tamak Latihan Prajurit Gerak Udara Suri 64 2021 terdiri daripada 365 prajurit gerak udara siap untuk diserang. Terhormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, berdiri megah di medan perbarisan pada pagi ini terdiri daripada 365 anggota prajurit Gerak Udara Siri 64 2021.
Pembarisan pada pagi ini diketuai oleh Prajurit Muda Udara Muhammad Syakir Irfan bin Muhammad Hafiz. Ejutan pembarisan Prajurit Muda Udara Nazran Hakim bin Rosman. Nombor satu flight diketuai oleh Prajurit Muda Udara Muhammad Faris Afiq bin Zurizal. Nombor dua flight diketuai oleh Prajurit Muda Udara Muhammad Hafiz bin Nazaruddin. Dan nombor tiga flight diketuai oleh Prajurit Muda Udara Syahmi bin Syahari. Manakala pegawaran pembarisan adalah Prajurit Muda Udara Amir Syazwan bin Ibrahim. Keseluruhan pembarisan pada pagi ini diiringi oleh pancaragam gabungan Akademi Tentera Udara Ipoh dan Kolej Tentera Udara Alusta di bawah pimpinan Letnan Muhammad Hanif bin Cik Razak TUDM. Perbarisan kini sedang menunggu tibaan Panglima Pendidikan dan Latihan Udara, Panglima Operasi Udara, Timbalan Panglima Tentera Udara dan Panglima Tentera Udara. Tiap-tiap terhormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Letnan Jeneral Dato' Muhammad Syahadah bin Ismail TUDM, Panglima Pendidikan dan Latihan Udara, dan isteri Datin Dr. Halina binti Harun. Dirjen Kehormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Letnan Jeneral Datuk Indra Muhammad Nur Azlan bin Arif QDM, Panglima Operasi Udara, dan isteri Datin Indra Wano Syazlina binti Wan Abdul Syukur.
Serta para hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Letnan Jenderal Dato Indra Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman TUDN, Timbalan Panglima Tentera Udara, dan isteri Datin Indra Dr. Hajah Soraya binti Sidik. Dip-dip kehormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Jenderal Datuk Seri Muhammad Asgar Khan bin Goriman Khan TUDM, Panglima Tentera Udara, dan isteri Datin Seri Bibi Nasrat Jahan binti Gulam Khan.
Barisan Selamat Latihan Prajurit Muda Udara Diri 64-2021. Terdiri daripada 365 prajurit Muda Udara siap untuk diperiksa. Panglima! Gerak! Kanan! Kalau nak balik!
Pertubuhan Keseluruhan C64-2021 disandang oleh Flight Bravo. Panglima, Komodo Flight, you! Strategi, Fight, Conquer. Itulah sukan kata yang untuk semangat kerjasama dan setiawan Flight Bravo. Kesungguhan dan semangat tidak mudah berputus asa dalam menjalani latihan memboleh kami mencapai berbagai kejayaan. Antaranya Johan pertandingan berpuhalangan, Johan pertandingan jalan laju, dan naik Johan pertandingan menembak. Hasilnya Flight Bravo dianugerahkan sebagai flight terbaik keseluruhan C64-2021 dengan menerima piala pusingan komando. Bisa, Panglima! Seterusnya, anugerah penembak terbaik bagi prajurit Bunga Udara C64-2021 disandang oleh prajurit Bunga Udara Muhammad Faizal bin Ibrahim. Dilahirkan pada 16 Jun 1998 di Kuala Besut, Terengganu. Merupakan anak kelima daripada 6 adik-beradik. Kata-kata semangat dan nasihat jurulatih adalah menjadi faktor utama beliau berjaya dalam ujian kemahiran menembak. Ketepatan dalam sasaran tembakan telah melayakkan beliau untuk dinobatkan sebagai penembak terbaik prajurit Bunga Udara C64-2021 dengan menerima piala pusingan Asisten Ketua Staf Takbir. Bagi anugerah akademik terbaik prajurit Bunga Udara C64-2021 disandang oleh prajurit Bunga Udara Muhammad Najib bin Rani. Dilahirkan pada 16 Disember 1996 di Baling, Kedah. Merupakan anak kedua dari 3 orang adik beradik. Memasuki DBM kerana minat yang mendalam serta semangat mempertahankan maruah agama bangsa dan negara. Kesemalangan dalam setiap ujian membolehkan beliau dipilih sebagai akademik terbaik prajurit Bunga Udara C64-2021 dengan menerima piala pusingan Panglima Pendidikan dan Latihan Udara. Dan yang terakhir diumumkan anugerah terbaik keseluruhan prajurit Bunga Udara C64-2021 disandang oleh prajurit Bunga Udara Muhammad Syakir Irfan bin Muhammad Hafiz. Panglima. Dilahirkan pada 12 Julai 2001 di Ipoh, Perak. Merupakan anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Memasuki TUBM kerana minat yang mendalam serta bercita-cita untuk menjadi seorang anggota TUBM yang berisik tinggi. Berdasarkan kebolehan serta kepimpinan yang cemerlang yang beliau tunjukkan di sepanjang menjalani latihan, beliau telah dinobatkan sebagai prajurit Bunga Udara terbaik keseluruhan C64-2021 dengan menerima piala pusingan Panglima Tentera Udara. Seterusnya, ucapan oleh Panglima Tentera Udara. Yang berbahagia Letnan Jenderal Dato' Indra Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman PULM, Timbalan Panglima Tentera Udara dan isteri. Yang berbahagia Letnan Jenderal Dato' Indra Muhammad Nur Azlan bin Aris PULM, Panglima Operasi Udara dan isteri. Yang berbahagia Letnan Jenderal Dato' Muhammad Syahdah bin Ismail PULM, Panglima Pendidikan dan Latihan Udara dan isteri. Yang berusaha Colonel Junairi bin Baharu PULM, Komandan Akademi Tentera Udara dan isteri. Datuk-datuk, datin-datin, para pegawai, jurulatih Akademi Tentera Udara, seluruh warga PULM yang saya hormati, ibu bapa dan ahli keluarga serta para prajurit muda yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang bersejarah ini, kita dapat bersama-sama
hadir bagi menyempurnakan majlis perbarisan tamat latihan prajurit muda siri 64 2021. Marilah kita meraihkan kejayaan tamat latihan dan kehadiran ahli keluarga yang tercinta setelah dua siri latihan prajurit muda yang lepas hanya dipertontonkan secara maya. Kepada ibu bapa dan ahli keluarga, saya mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan rasa kesyukuran dan tahniah kerana berkat doa dan restu tuan-tuan dan puan-puan, maka seramai 365 prajurit muda udara telah berjaya menamatkan latihan asas mereka dengan jayanya. Setelah hampir 7 bulan mengerah keringat di pusat latihan ini, saya yakin mereka akan kembali ke pangkuan tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang warga udara yang berketerampilan dan memiliki disiplin ketenteraan yang boleh dibanggakan. Hadirin yang saya hormati sekalian, mengimbau kembali sejarah latihan asas prajurit muda Tentera Udara Diraja Malaysia semenjak tahun 1959 di Seletar, Singapura, dan waktu itu seramai 12 anggota yang pertama telah berjaya menamatkan latihan. Daripada permulaan itulah, UVM terus mengorak langkah memperkasakan pusat latihan prajurit muda sehinggalah seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada hari ini di Akademi Tentera Udara Ipoh. Selama hampir 64 tahun, latihan asas prajurit muda telah dilaksanakan dan berjaya mewujudkan lapisan warga udara yang menjadi tunjang kepada keupayaan UVM sehingga hari ini. Selama tempoh itu juga, pihak pengurusan latihan telah banyak melakukan penambahbaikan untuk mempertingkatkan keupayaan institusi ini bagi melahirkan prajurit udara yang berkemahiran dan kompeten selari dengan kemajuan teknologi dan keadaan masa. Evolusi pemerkasaan latihan prajurit muda adalah dirangka dan memfokuskan pembangunan kapasiti warga udara agar dapat memenuhi keperluan keupayaan pilihan masa kini dan yang akan datang. Para prajurit muda udara sekian, selama 24 minggu yang lalu, saudara telah menjalani latihan asas ketenteraan dengan menempuh pelbagai perit getir serta penat lelah demi mencapai cita-cita di dalam kerjaya masing-masing. Perbarisan pada pagi ini menandakan tamatnya latihan asas saudara dan tercapailah sudah impian saudara semua. Ini saudara telah berjaya menjadi seorang anggota Tentera Udara Diraja Malaysia. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Saya percaya saudara-saudara yang berdiri sedap dan gagah di hadapan saya ketika ini merupakan generasi baru warga PBN yang mempunyai tekad, keazaman dan iltizam yang tinggi serta memiliki matlamat yang jelas, iaitu untuk mempertahankan kedaulatan ruang angkasa negara dengan penuh komited dan berdedikasi. Saya juga yakin bahawa latihan asas yang telah saudara sekalian tempuhi di akademi ini telah berjaya mendidik serta memupuk semangat keperwiraan, setia kawan dan jati diri yang tinggi di dalam sanubari saudara-saudara. Para prajurit muda udara yang saya kasihi, sebagai seorang warga Tentera Udara Diraja Malaysia yang baru melangkah ke gerbang perkhidmatan, ingin saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, perkhidmatan ini tidak menjanjikan perjalanan yang mudah. Saudara-saudara tidak akan terlepas dari mendepani pelbagai jenis cabaran kelak. Always keep an open mind and see things positively. Kerana realiti alam pekerjaan sebenar adalah berbeza daripada apa yang dipelajari di pusat latihan ini. Saya mahukan saudara-saudara memegang prinsip growth mindset, iaitu sentiasa berusaha untuk menambah baik kemahiran sedia ada dengan mempelajari perkara baru dan menyambut baik perubahan positif. Para prajurit muda udara yang dikasihi, selepas ini saudara-saudara akan menjalani latihan lanjutan yang bersesuaian dan akan diserapkan dalam pelbagai kekurangan di dalam UVM. Semua kekurangan adalah penting dan saling melengkapi
dalam menyumbang kepada kejayaan misi TVN. Sehubungan itu, saudara perlu kekal bersemangat dan menjalankan tugas dengan baik kerana ia merupakan amanah yang perlu dipikul sebagai seorang anggota TVN. Kita haruslah bekerja dalam satu pasukan. Setiap seorang daripada saudara akan memainkan peranan yang penting dalam mencapai misi dan visi yang sama di dalam TVN. Prajurit yang terlatih akan sentiasa memegang teguh etika ketenteraan dan menjaga imej serta nama baik perikatan. Saudara sekalian juga perlu patuh kepada peraturan dan peruntukan perundangan ketenteraan yang telah ditetapkan. Segala pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi semasa latihan hendaklah dipraktikkan sewajarnya bagi mencapai kecemerlangan organisasi. Oleh yang demikian, suka saya ingatkan agar saudara sentiasa menjauhi dan mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sihat dan menyalahi undang-undang. Elakkan daripada terlibat dengan najis dadah, rasuah dan segala bentuk aktiviti yang akan mencemar nama baik perkhidmatan TVN. Pihak pengurusan TVN tidak akan sesekali berkompromi dengan anggota yang didapati melanggar tata tertib dan disiplin yang bertentangan dengan perundangan perkhidmatan dan undang-undang siber yang akan menjatuhkan imej perkhidmatan. Para prajurit muda udara sekalian, segala pengalaman yang diperolehi di sini adalah sesuatu yang amat berharga. Latihan asas yang telah dilalui hanyalah merupakan satu titik permulaan dalam mengharungi segala cabaran yang bakal saudara semua tempuhi. Justeru itu, saya menyeru kepada saudara semua supaya sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran agar Tentera Udara Diraja Malaysia terus disegani dan dihormati oleh negara-negara serantau dan dunia secara amnya. Hadirin yang saya hormati sekalian, akhir kata, sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua prajurit muda udara, khususnya kepada mereka yang telah memenangi anugerah pada pagi ini. Tidak lupa juga penghargaan kepada barisan jurulatih yang berkaliber atas kejayaan membentuk saudara-saudara menjadi seorang anggota Tentera Udara yang terlatih. Semoga saudara-saudara sekalian akan terus komited dan beriltizam serta berusaha dengan sebaik mungkin untuk meneruskan perjuangan demi mencapai misi dan visi Tentera Udara Diraja Malaysia khasnya dan Angkatan Tentera Malaysia amnya. Akhir kata, tahniah kepada semua prajurit muda atas kejayaan saudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa di angkasa raya. Demikianlah tadi ucapan oleh Panglima Tentera Udara. Seterusnya, bacaan ikram.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Karim, ya Azim. Berhimpunnya kami di sini bagi menyatakan kesungguhan dan kesyukuran serta komitmen dan iltizam lantas menghormatkan bentukan rahmat sempena pemalisan tamat latihan Majlis Muda Udara Seri 64 2021 yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Jeneral Datuk Seri Muhammad Azhar Khan bin Bunyan Khan TBM Panglima Tentera Udara. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah dan meminta. Jadikanlah kebarisan ini sebagai lambang kekuatan dan kesatuan jiwa dan raga kami setelah menitik perik dan jerih, cabaran dan dugaan, suka dan duka, meredah badai demi membina generasi masa hadapan yang gembira dan terbina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah taufik hidayah serta rahmat kepada barisan Majlis Muda Udara kami untuk berkhidmat dan berbakti dengan penuh dedikasi, berakhlak terpuji serta bertanggungjawab dengan setiap amanah yang telah diberikan. Karena kalah sifat kesabaran dan kebenaran, korbankanlah semangat juang yang berterusan kepada mereka untuk terus berjuang dan berkorban demi mempertahankan kesucian agama, marwah bangsa dan kedaulatan negara tercinta. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Salam, kami mohon kepada-Mu Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, erakanlah seluruh budi kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk mengutamakan jiwa rasa dan BGM Anda di atas puncak singgasana. Suburkanlah ke dalam jiwa kami Ya Allah semangat untuk menjadi raga BGM yang berkuti-kuti peran cermatan setiap kawan dan mengutamakan perkhidmatan. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Manusana wa Tuhan Ar, Ya Zaljalal wa Ikram. Ya Allah, Ya Ghafur Ya Syakur, untuk kurniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin kami serta pimpinan-pimpinan kami taufik dan hidayah, riayah dan inayah, kekuatan dan keberanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan di dunia ini di sangkar lagi kedamaian syurga di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Membawa anggota pemeriksaan Keluar Medan. Panglima!